cuaca sekarang panas, guys. Tahu nggak kenapa? Karena ada yang hot di belakang gue. Cet. Jadi hari ini baru beres 2 unit motor Harley Davidson Sportster 48. Yang kanan gue sama yang kiri gue sama-sama, cuma beda, mungkin beda tahun sama beda tanki juga, catnya beda, modifikasi sedikit-dikit aja beda. Jadi yang di kanan gue, ini ada Sportster 48 yang stangnya masih standar. Jadi kemarin itu sempat datang ke kita, si bagian tutup olinya bocor. Nah kita udah ganti juga, pakai aftermarket. Nah ini udah jadinya, klaksonnya juga udah pakai Pia Slender. Jadi walaupun knalpot gede, klakson harus gacor tetap. Karena orang biar notice, walaupun sebenarnya ini motor lewat juga udah orang pada notice kan. Cuma ya, daripada nggak ada klakson kan, klaksonnya kayak tit-tit gitu dong mah, nggak enak. Jadi, brother, ini yang sponsornya udah beres, modifannya apa aja, ya lu bisa lihat sendiri lah. Si lampunya walaupun belum pakai die maker, masih biasa, tapi udah pakai cover, biar kelihatan lebih garang lagi. Stangnya standar, jadi masih bisa nyaman lah, kalau buat postur badan gue yang tingginya sekian, enak banget, jadi badan tuh gak yang terlalu ngangkang banget. Bedanya ini satu, yang ini keteknya masih basah, yang itu keteknya udah kering. Itu doang. Itu kan hanger kan, cuma yang kecil, yang sekitar 10 inch atau 20, ya 10 inch nah. Ini knalpotnya cuma knalpot gacor nih, misalnya pakai yang custom made, yang pipa langsung. Jadi ngambak kaki nih, tuh kaki, sepatu gue aja memeleleh. Jadi ini udah gacor banget, udah enak banget. Velg masih standar, ban pun masih standar. Tapi yang penting udah gak bocor lagi. Nah ini tinggal mau kita cuci premium di last rose nih. Jadi pas kita pulangin sama ownernya, ownernya udah puas gitu. Udah paling, kinclong udah paling ganteng di rumah. Yang sebelah kiri, ini modifnya udah mulai agak high. Maklum di pinggir jalan masih ada gangguan. Jadi yang ini udah modif, udah ganti stang juga, udah hanger. Cuma yang nggak tinggi-tinggi amat, sekitar 8 inch atau 10 inch ini. Correct me if I'm wrong. Terus sen juga udah diganti. Ini diganti clearnya, jadi lebih clear. Kalau itu masih yang apa original. Sama modifannya juga udah diganti. Headlampnya udah pakai yang cover, headlamp cover. Masih standar, sisanya pelek sama ban masih standar. Terus ini ada tutup tabung reservoir. Ini kalau nggak salah dari Thunder Bikes, kalau nggak salah. Jerman, kalau nggak salah. Derby covernya udah diganti. Yang sebelah kiri jadi lebih ganteng lagi kan. Lo lihat, tengkorak bos. Udah pasti kesan-kesannya ala gangster-gangster. Iyalah. Tutup bensinnya udah diganti. Pakai yang tengkorak-tengkorak ini kayaknya dari Thunder Bikes kayaknya ya. Park me FM Brown balik lagi. Gue belum belajar banget soalnya soal Harley. Tapi si shock belakangnya udah diganti pakai yang progresif. Ini kan masih standar. Orion HD ini udah progresif. Jadi jauh lebih enak lagi. Lebih stabil. Jadi gitu guys. Nah ini juga udah relokasi nih. Si coilnya udah relokasi. Karena kan yang orinya kayak gitu, jadi bawa tangki. Cuma ini mau kasih kesannya itu di sini biar lebih agak rapi lagi, sama ngeliatin coilnya lebih garang. Ini udah relokasi. Sama air breathernya juga udah diganti nih pakai RSD. Jadi istilahnya udah stage 1. Karena air breathernya udah open. Oh ini gokil banget masih tenaganya. Hand grip-nya juga ini udah diganti pakai RSD juga. Jadi lebih enak buat digenggam. Cuma kalau tangan-tangan kecil kayak gue enaknya pakai ODI, karena lebih kecil. Kalau RSD, ya tangan-tangan Amerika lah. Terus knalpot Vincent Hines udah diganti juga, suaranya enak empuk. Cuma ini belum kilas, masih pakai kunci. Apalagi, udah. Tinggal ini udah habis dipoles ya BTW. Jadi ini udah dipoles, ini yang belum. Ini belum dicuci. Jadi buat sobat DM yang punya Harley, yang mau didandanin, yang mau diservis, bisa langsung dimari. Gimana caranya? Tinggal langsung follow aja kita di Instagram di @dandi_motor. Di link bio-nya udah ada kontak kita, langsung aja di japri.
Atau jangan lupa pantengin kita di YouTube channel Dan Emotor. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya kalian bisa melihat konten-konten seperti ini lagi. Thank you. Balik lagi. Karena udah panas, kita cari yang lebih panas lagi. Ayo kita ke seberang. Gak boleh ya? Gak boleh.